إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan pembahasan yang terkait dengan masalah ahkamus siyam, hukum-hukum yang terkait dengan puasa. Kita sampai pada pembahasan yang ke-18, sampai pada pembahasan yang ke-18 yaitu tentang masalah mengqadha puasa. Kemarin kita telah bahas barakallahu fikum orang-orang yang dibolehkan berbuka. Sekarang kita membahas pembahasan yang ke-18 yaitu tentang mengqadha puasa. Ada beberapa poin yang ingin Anda sampaikan pada pembahasan kali ini. Yang pertama, poin yang pertama pada pembahasan yang ke-18, orang yang wajib atau orang yang ada kewajiban qadha. Poin yang pertama pada pembahasan yang ke-18, orang yang ada kewajiban untuk mengqadha, yaitu mengganti puasa di hari yang lain. Yang pertama adalah musafir. Yang pertama adalah musafir, yaitu orang yang mengadakan perjalanan jauh. Yang kedua, orang yang sakit yang diharapkan kesembuhannya. Orang yang sakit yang diharapkan kesembuhannya, menurut kebiasaan sakit tersebut dapat sembuh, atau menurut ahli kesehatan, dokter atau yang misalnya, bahwasanya penyakit tersebut akan sembuh. Maka dua orang ini ada kewajiban mengqadha, mengganti puasa di hari yang lain. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra." Dan barang siapa yang sakit atau dalam safar, dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajib baginya mengqadha sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Ini dalil bahwasanya barakallahu fikum, orang yang sakit dan orang yang melakukan perjalanan wajib baginya mengqadha. Lalu orang yang ketiga yang ada kewajiban bagi dirinya untuk mengqadha, mengganti puasa di hari yang lain adalah wanita yang haid dan nifas. Wanita yang haid dan nifas ketika pada bulan Ramadan dia tidak berpuasa, maka ada kewajiban baginya untuk mengqadha, mengganti puasa di hari yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, kana yusibuna dzalika fa nu'maru biqada'i shaumi wa la nu'maru biqada'i shalah. Adalah hal itu yaitu haid menimpa kami, itu para wanita. Kami diperintah untuk mengqadha puasa dan tidak diperintah untuk mengqadha salat. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim sebagai dalil bahwasannya para wanita pada zaman Rasulullah ketika mengalami haid di bulan Ramadan sehingga mereka tidak berpuasa, diperintahkan untuk mengqadha, mengganti puasa di hari yang lain. Berkata Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah tentang tiga orang tadi, tiga orang yang ada kewajiban untuk mengqadha, mengganti puasa di hari yang lain, siapa saja? Yang pertama, orang yang musafir. Kedua, orang yang sakit yang masih diharapkan kesembuhannya. Dan yang ketiga, wanita yang haid dan nifas. Berkata Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, wa yalzamu al-musafir wal-ha'id wal-marid al-qadha idza aftaru bighairi hilafin. Dan diwajibkan bagi seorang musafir, wanita yang haid, orang yang sakit untuk mengqadha puasa apabila berbuka tanpa ada khilaf, perselisihan di antara kami. Kata Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah,
dan diwajibkan bagi seorang musafir, wanita yang haid, orang yang sakit untuk mengqada puasa apabila berbuka tanpa ada khilaf. Artinya adanya ijma bahwasanya wajib seorang musafir atau seseorang yang sakit yang diharapkan kesembuhannya dan wanita yang mengalami haid dan nifas sehingga berbuka pada bulan Ramadan wajib untuk mengganti puasa pada hari yang lain. Adanya ijma. Lalu yang keempat, yang keempat adalah muntah dengan sengaja. Seseorang yang menyengaja muntah di siang hari di bulan Ramadan, maka wajib baginya untuk mengqada, mengganti puasanya di hari yang lain. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah, kata Rasulullah, "Man dara'ahu fai'un wa huwa sha'imun falaysa 'alaihi qada'un wa in istaqa'a falyadbi." Barang siapa yang muntah dengan sengaja dan dia barang siapa yang muntah tanpa sengaja, barang siapa yang muntah dengan tanpa sengaja, dia dalam keadaan puasa maka tidak ada qada baginya. Dan apabila dia muntah dengan sengaja maka wajib baginya qada. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasannya seseorang yang di siang hari pada bulan Ramadan dia menyengaja muntah maka puasanya batal dan wajib baginya untuk mengqada, mengganti puasanya di hari yang lain. Ini orang yang keempat. Lalu ayat ikhwat al-kiram rahimani wa rahimakumullah, itu poin yang pertama, yaitu siapa saja orang yang wajib mengqada, mengganti puasa di hari yang lain. Siapa saja? Yang pertama siapa? Musafir. Yang kedua, orang yang sakit yang diharapkan kesembuhannya, ini harus ada ininya. Yang ketiga, wanita yang haid dan nifas. Yang keempat, seseorang yang muntah dengan sengaja. Itu poin yang pertama pada pembahasan yang ke-18. Poin yang kedua pada pembahasan ke-18 yaitu tentang qada, hukum berbuka tanpa ada uzur. Hukum berbuka tanpa ada uzur, apakah ada qada baginya? Seseorang di siang hari tanpa ada uzur, tidak sakit, tidak safar, barakallahu fikum, berbuka di siang hari, apa hukumnya? Yang pertama dia jelas dosa, dia telah melakukan perbuatan dosa besar. Lalu apakah ada qada baginya? Para ulama berselisih pendapat tentang hal ini. Paham itulah, surahnya mantap, paham ya? Gambarannya paham? Seseorang berbuka puasa tanpa ada uzur, tidak sakit, tidak safar, jelas dia telah melakukan perbuatan dosa besar. Namun para ulama berselisih pendapat apakah ada qada baginya. Pendapat yang pertama, baginya ada kewajiban qada, baginya ada kewajiban untuk mengganti puasa di hari yang lain. Ini pendapatnya jumhur. Pendapat mayoritas mengatakan seseorang yang berbuka puasa di siang hari bulan Ramadan tanpa ada uzur, maka wajib baginya untuk mengqada, mengganti puasa di hari yang lain. Lalu pendapat yang kedua, tidak ada kewajiban qada atasnya. Seseorang yang berbuka tanpa ada uzur di siang hari bulan Ramadan, tidak ada kewajiban qada baginya. Disebutkan oleh Ibnu Hazm. Pendapat ini dari Abu Bakar, Umar, Ali dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wallahu taala a'lam bishawab. Yang rajih insyaallah adalah pendapat yang kedua. Tidak ada kewajiban seseorang yang berbuka tanpa ada uzur di siang hari bulan Ramadan. Maka kewajiban dia adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dikarenakan Allah mewajibkan puasa pada hari yang telah ditentukan, yaitu hari bulan Ramadan. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa pada hari yang telah ditentukan, barang siapa yang tidak melakukan kewajiban tersebut tanpa ada uzur pada waktunya, dia telah melampaui batas atau melanggar hukum atau ketentuan Allah. Maka tidak ada dalil di sana
Barakallahu fikum, yang menjelaskan bahwa jika diganti berpuasa pada hari yang lain, maka dapat tergantikan puasa yang telah Allah tentukan waktunya. Ini. Artinya Allah telah menentukan puasa Ramadan pada bulan Ramadan selama sebulan penuh. Ketika seseorang menyengaja untuk berbuka puasa tanpa ada uzur, maka dia telah barakallahu fikum melanggar ketentuan Allah untuk berpuasa di bulan Ramadan, tidak bisa digantikan pada waktu yang lain karena waktunya telah ditentukan itu pada bulan Ramadan. Berbeda dengan orang yang ada uzurnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Paham insyaallah ya? Lalu poin yang ketiga dari pembahasan yang ke-18 yaitu tentang qada. Bolehkah mengakhirkan qada? Bolehkah mengakhirkan qada atau harus segera? Seseorang mempunyai utang puasa, apakah harus segera dia mengqada, mengganti puasa yang dia berbuka pada bulan Ramadan, atau boleh baginya untuk mengakhirkannya? Wallahu taala a'lam bishawab. Pendapat yang terpilih permasalahan ini, paham ya permasalahannya, bolehkah mengakhirkan qada, mengakhirkan mengganti puasa yang dia berbuka pada bulan Ramadan, atau harus segera dibatalkan? Pendapat yang terpilih dalam pelaksanaan qada adalah seseorang boleh mengqada, yaitu dari setelah Ramadan, setelah bulan Ramadan selesai sampai akhir Sya'ban. Sampai akhir Sya'ban boleh baginya untuk mengakhirkan qada puasa selama belum datang bulan Ramadan yang berikutnya. Ini pendapat yang terpilih. Artinya setelah kapan seseorang membayar qada, yaitu setelah selesainya bulan Ramadan sampai bulan Sya'ban yang akan datang sebelum datangnya bulan Ramadan. Boleh seseorang memilih sesuai dengan kelonggarannya, atau boleh seseorang mengakhirkan Ramadan, mengakhirkan membayar qada sampai bulan Sya'ban sebelum datang bulan Ramadan. Ini pendapat yang terpilih dari berdasarkan sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya, kana yakunu alayya shaumu min Ramadhana fama astati'u an aqdiya ila fi Sya'ban. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, terkadang saya memiliki hutang atau tanggungan puasa Ramadan, aku tidak bisa mengqadanya kecuali bulan Sya'ban, dikarenakan sibuk merayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil bolehnya seseorang mengakhirkan mengqada, mengganti puasa pada bulan Ramadan yang dia berbuka. Misalnya seseorang 5 hari haid, misalnya seorang wanita haid 5 hari, atau seseorang misalnya safar 5 hari tidak berpuasa pada bulan Ramadan, maka setelah bulan Ramadan boleh dia langsung menggantinya atau boleh dia mengakhirkannya sampai bulan Sya'ban selama belum datang Ramadan berikutnya. Ini pendapat yang terpilih. Berkata Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, kata beliau, wa fil hadithi dalalatun ala jawazi ta'khiri qada'i Ramadan mutlaqan sawa'un kana li udhrin aw li ghairi udhrin. Pada hadis tersebut menunjukkan atas bolehnya mengakhirkan qada Ramadan secara mutlak, baik karena uzur ataupun tidak karena uzur, baik karena ada uzur ataupun tanpa ada uzur. Ini menunjukkan bolehnya barakallahu fikum mengakhirkan Ramadan. Tidak sebagaimana pendapatnya Daud Az-Zahiri. Tidak sebagaimana pendapatnya Daud Az-Zahiri, di mana beliau berkata wajib membayar qada hari kedua Sya'ban. Wajib membayar qada hari kedua Sya'ban. Barang siapa yang tidak berpuasa pada hari kedua Sya'ban, dia tidak berpuasa kemudian mati, maka dia telah berbuat dosa. Atau pendapatnya As-Syafi'iyah yang mengharuskan segera membayar qada. Itu barakallahu fikum ya Raji. Apa yang Raji? Boleh mengakhirkan tidak? Boleh. Boleh mengakhirkan, tidak harus segera. Lebaran besoknya harus tanggal 2 membayar puasa atau utang puasa yang dia berbuka pada bulan Ramadan. Akan tetapi boleh baginya mengakhirkan
pembayaran, kuasa, kapan dia sanggup, kapan dia longgar, atau sesuai dengan keinginannya. Nah, saya mau bayar puasanya nanti bulan Sya'ban yang akan datang. Nah, bulan Sya'ban nanti. Wallahu ta'ala alam bishawab. Lalu poin yang selanjutnya dari pembahasan tentang masalah qadha, bersegera mengqadha lebih baik. Bersegera mengqadha lebih baik. Kalau seseorang ada kelapangan untuk segera mengqadha puasa, maka jangan ditunda-tunda. Segera mengqadha lebih baik berdasarkan keumuman perintah untuk bersegera melakukan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun, "Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun." Mereka itu bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Bersegera mengqadha lebih baik. Namun sekali lagi tidak harus boleh baginya mengakhirkan qadha sebelum datang Ramadan berikutnya. Lalu poin selanjutnya, paham itu ya? Poin yang selanjutnya yang terkait masalah qadha, hukum orang yang lalai dalam mengqadha puasa hingga datang Ramadan berikutnya. Hukum orang yang lalai dalam mengqadha puasa hingga datang Ramadan berikutnya. Ini permasalahan yang selanjutnya. Datang hadis yang lalu, hadis Aisyah, diketahui tidak boleh seseorang mengqadha sampai datang Ramadan berikutnya tanpa ada uzur. Tidak boleh, dari hadis yang lalu diketahui tidak boleh seseorang mengqadha mengganti puasa di bulan-bulan yang lain atau di hari yang lain ketika dia berbuka puasa di bulan Ramadan, tidak boleh diakhirkan sampai datang bulan Ramadan berikutnya tanpa ada uzur. Misalnya dia pada puasa ini 7 hari misalnya berbuka. 7 hari berbuka, kemudian pada bulan-bulan setelahnya dia mengakhirkan. Pada bulan Syawal dia tidak mengqadha dan seterusnya sampai datang bulan Ramadan berikutnya dia belum membayar qadha. Maka barakallahu fikum, tidak boleh hukumnya tanpa ada uzur. Jika hal itu dilakukan, dia telah melakukan perbuatan dosa. Jika hal tersebut dilakukan, dia telah melakukan perbuatan dosa. Adapun jika seseorang belum membayar qadha puasa hingga datang bulan Ramadan berikutnya karena ada uzur, seperti misalnya melakukan safar terus-menerus selama 1 tahun safar terus, atau barakallahu fikum, mungkin saja seperti orang yang kerja sebagai masinis atau seorang yang kerja sebagai pilot atau yang semisalnya, atau seorang wanita yang hamil berkali-kali artinya jaraknya dekat, maka barakallahu fikum, jika ada uzur maka dia tidak berdosa. Hal ini sebagaimana Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Lalu poin yang selanjutnya, ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, kewajiban bagi orang yang melalaikan qadha sampai datang Ramadan berikutnya. Kewajiban bagi seseorang yang melalaikan mengqadha mengganti puasa sampai datang bulan Ramadan berikutnya. Tadi hukumnya apa? Yang pertama hukumnya apa? Kalau seseorang melalaikan qadha sampai datang bulan Ramadan berikutnya, hukumnya apa? Dia telah melakukan perbuatan dosa. Kalau ada uzur boleh tidak? Boleh. Kalau ada uzur boleh, seperti safar terus-menerus, hamil berkali-kali. Lalu kalau dia telah mengakhirkan, dia telah mengakhirkan qadha mengganti puasa sampai datang bulan Ramadan berikutnya. Ramadan yang tahun lalu dia belum bayar puasa sampai datang Ramadan ini misalnya. Dia punya hutang 10 puasa pada bulan Ramadan, tidak berpuasa karena safar misalnya. Lalu sampai Ramadan sekarang belum bayar. Apa kewajibannya? Ini surahnya. Ini gambaran permasalahan yang akan kita bahas. Para ulama berselisih pendapat. Pendapat yang pertama, wajib atasnya setelah selesai puasa Ramadan untuk membayar tunggakan Ramadan yang lalu, dan ada plusnya, dan memberi makan setiap hari orang miskin. Ini pendapatnya jumhur mayoritas ulama. Wajib baginya ketika selesai bulan Ramadan untuk membayar hutang atau tunggakan Ramadan tahun lalu dan memberi makan setiap hari orang miskin. Contohnya,
Ada seorang wanita pada tahun yang lalu, Ramadan yang lalu, dia tidak berpuasa 7 hari karena haid. Dia punya hutang 7 hari tidak berpuasa pada bulan Ramadan yang lalu, 7 hari karena haid. Datang Ramadan ini belum sempat dibayar. Belum sempat dibayar tanpa ada uzur. Maka kewajiban dia, dia selesaikan Ramadan tahun ini. Setelah selesai Ramadan tahun ini, datang bulan Syawal atau bulan selanjutnya, dia membayar hutangnya 7 hari yang lalu, 7 hari hutang Ramadan tahun lalu, kemudian ditambah membayar 7 memberi makan 7 orang miskin, memberi makan 7 orang miskin. Karena dia telah meninggalkan 7 hari pada bulan yang lalu, pada tahun yang lalu berbuka, maka dia ditambah, dia harus membayar 7 hari tunggakan pada tahun yang lalu, Ramadan tahun lalu, dan membayar dan memberi makan orang miskin setiap harinya. Kalau 7 hari dia meninggalkan berpuasa, maka 7 hari dia membayar atau mengasih 7 orang miskin yang dia beri makan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini pendapat yang pertama. Lalu pendapat yang kedua, wajib atasnya qada. Wajib atasnya qada dan tidak ada kewajiban membayar fidyah. Artinya hanya mengqada saja. Hanya mengqada saja. Ini pendapatnya Al-Hasan Al-Basri. Pendapatnya An-Nakhai dan dirajihkan Al-Ibnu Hazm. Begitu juga pendapatnya Al-Imam Syaukani. Begitu juga pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dan Syekh Muqbil. Dan pendapat inilah yang kedua inilah yang rajih. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi ada beberapa barakallahu fikum. Surah ini, surah atau gambaran permasalahan ini, seseorang melalaikan qada sampai datang Ramadan berikutnya. Pada bulan Ramadan yang lalu dia safar 3 hari tidak berpuasa. Kemudian sampai datang Ramadan ini dia belum sempat bayar 3 hari yang lalu. Apa kewajiban dia? Pertama dia dapat dosa jelas pada pembahasan yang lalu. Kewajiban dia menurut pendapat yang roji atau menurut pendapat jumhur mayoritas ulama, setelah Ramadan ini selesai dia membayar hutang 3 hari pada 3 hari untuk membayar hutang Ramadan tahun lalu. Lalu membayar setiap hari orang miskin. Kalau dia 3 hari meninggalkan puasa, maka 3 orang miskin dia mengasih makan. Dia mengasih makan kepada orang 3 orang miskin. Ini pendapatnya jumhur. Adapun pendapat yang kedua adalah hanya membayar qada saja, yaitu membayar 3 hari saja. Wallahu taala alam bisawab. Paham ya? Salah paham ya suratnya ya. Dan itu pendapatnya yang dipilih oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah dan Syekh Muqbil rahimahullah. Lalu poin selanjutnya yang terkait dengan masalah qada, apakah harus mengqada puasa secara berurutan? Apakah harus mengqada puasa secara berurutan? Anda punya hutang misalnya. Anda punya hutang puasa selama 3 hari safar. Apakah anda mengqada puasa itu harus berurutan? Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Itu namanya berurutan. Anda lakukan hari pertama, hari kedua, hari ketiga tanpa ada selang waktu. Atau boleh hari pertama anda lakukan ahad ini, hari kedua ahad besok, hari ketiga ahad besoknya lagi. Enggak berurutan. Atau hari pertama ahad ini, hari keduanya Selasa nanti, hari ketiganya ahad di depannya, tidak berurutan. Apakah harus berurutan atau boleh tidak berurutan? Paham ya? Ini masalah qada. Nanti beda lagi masalah kafarah. Pendapat yang pertama wajib berurutan. Pendapat yang pertama wajib berurutan untuk membayar hutang puasa. Kalau puasnya 7 hari, maka 7 hari berurutan dia harus berpuasa. Kalau hutangnya 3 hari, maka 3 hari berurutan dia harus membayar puasa. Pendapat yang kedua tidak wajib berurutan. Tidak wajib berurutan, boleh baginya tidak berurutan. Ini pendapat jumhur, pendapat mayoritas ulama, wallahu taala a'lam bishawab, inilah pendapat yang rajih. Yaitu pendapat mayoritas ulama dan inilah pendapat yang terpilih, yaitu boleh baginya mengqada atau mengganti puasa secara tidak berurutan. Hari ini dia berpuasa, besok libur. Besok lagi dia berpuasa, boleh. Secara tidak berurutan hukumnya boleh, ini pendapatnya mayoritas ulama. Namun barakallahu fikum, orang yang berpendapat bolehnya tidak berurutan
pun meyakini bahwasanya kalau berurutan hukumnya lebih utama. Kalau berurutan hukumnya lebih utama. Namun boleh seseorang mengqadha mengganti puasa secara tidak berurutan. Itu ya. Wallahu taala alam bisawab. Pendapatnya siapa ini? Boleh? Pendapatnya jumhur, mayoritas ulama. Berkata al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wala yahtaliful al-mujizuna li tafriqi an tatabu'a aula. Tidak ada perselisihan bagi orang yang membolehkan tidak berurutan bahwa kalau berurutan itu lebih utama. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, orang yang membolehkan mengganti puasa secara tidak berurutan pun meyakini tidak ada hilaf bagi mereka bahwa kalau berurutan mengqadanya lebih utama. Adapun bolehnya boleh. Apa boleh tidak berurutan. Poin yang selanjutnya pada pembahasan yang ke-18 terkait masalah mengqadha puasa, yaitu meninggal sebelum membayar puasa. Meninggal sebelum membayar qadha. Bagaimana hukumnya? Seseorang punya hutang puasa misalnya 10 hari. Kemudian setelah selesai bulan Syawal, meninggal sebelum dia membayar hutang puasanya sebanyak 10 hari. Barakallahu fikum. Permasalahan ini ada dua keadaan. Keadaan pertama, seseorang yang meninggal sedangkan ada padanya kewajiban membayar hutang puasa, dan sebelum dia meninggal memiliki kemampuan untuk membayar qadha puasa, maka keluarga atau kerabat mayit membayar tunggakannya. Hal ini berdasarkan sebuah hadis, man mata wa'ani siyamun sama anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dan dia mempunyai tunggakan puasanya, keluarganya, yaitu kerabatnya yang berpuasa untuknya. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Paham ya? Seseorang, perhatikan surahnya. Seseorang pada bulan Ramadan ini misalnya. Seseorang pada bulan Ramadan ini mempunyai hutang 10 hari. Dia sakit sebanyak 10 hari atau selama 10 hari sehingga tidak berpuasa. Hari pertama, kedua sampai 10 dia sakit sehingga tidak berpuasa. Hari ke-11, 12 sampai Ramadan selesai dia sembuh, berpuasa. Berarti hutangnya berapa? 10 hari. Datang bulan Syawal dia belum berpuasa, mengganti puasa. Udah sembuh belum nih? Udah sembuh ya? Syawal sudah sembuh, sudah mampu untuk berpuasa, sudah mampu untuk mengganti atau membayar puasa yang dia hutang 10 hari atau yang dia mempunyai tanggungan 10 hari. Syawal datang bulan Syawal, lalu bulan setelahnya belum membayar puasa, meninggal. Padahal dia sudah mampu belum? Sudah sehat belum? Sudah. Yang seperti ini, kalau seseorang mempunyai hutang puasa dan dia sudah memiliki kemampuan untuk membayar puasa lalu meninggal, maka barakallahu fikum, walinya yang membayarnya, walinya yang mengqadhanya, artinya walinya yang mempuasakan atau berpuasa untuk membayar qadha keluarganya yang meninggal sedangkan dia mempunyai hutang puasa. Paham ya? Itu keadaan yang pertama seperti itu, punya hutang puasa, kemudian dia misalnya seseorang punya hutang puasa 3 hari safar 3 hari sehingga dia berbuka puasa selama bulan Ramadan 3 hari. Kemudian setelah itu tidak sabar sampai akhirnya dia meninggal, belum sempat membayar. Padahal dia sudah tidak sabar. Maka barakallahu fikum, walinya yang mengqadhanya. Berdasarkan sebuah hadis, man mata wa'ani siyamun sama anhu walihu. Barang siapa yang meninggal dan dia mempunyai tunggakan puasa, keluarganya yang berpuasa untuknya. Lalu keadaan yang kedua, seseorang meninggal sedangkan sebelum meninggal belum ada kemampuan untuk mengqadha puasa, maka tidak ada kewajiban bagi kerabatnya untuk membayar qadha
puasa bagi sang bagi mayit, tidak ada kewajiban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ini poin yang kedua. Atau keadaan yang kedua. Misalnya, seseorang di awal Ramadan sakit. Seseorang di awal Ramadan sakit hari pertama, sakit hari kedua, sakit hari ketiga, sebulan sakit. Padahal sakitnya masih ada harapan sembuh. Menurut kebiasaan sakit seperti sembuh. Banyak yang sembuh. Menurut ahli kesehatan, dokter juga insya Allah sembuh. Selama sebulan dia sakit di bulan Ramadan. Sawal pertama sakit, sawal kedua meninggal. Belum sempat sehat. Berarti belum sempat ada kemampuan untuk membayar qadha, meninggal. Maka yang seperti ini keadaannya, tidak ada kewajiban bagi kerabat atau keluarga untuk membayarkan qadha si mayit. Kenapa? Karena sang mayit meninggal dalam keadaan dia tidak mampu berpuasa. Sebulan penuh dia sakit, sampai sawal pun sakit dan meninggal karena sakit tersebut. Belum ada kemampuan bagi dirinya itu ketika sehat untuk membayar, tidak ada. Maka tidak ada kewajiban sang keluarga atau kerabat untuk membayar qadha. Wallahu taala alam bisawab, berdasarkan sebuah ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Insyaallah paham ya. Lalu poin yang selanjutnya terkait masalah qadha. Pembahasan yang ke-18, poin yang selanjutnya yaitu terkait dengan masalah qadha, hukum keluarga, hukum kerabat membayarkan qadha puasa mayit. Tadi meninggal sebelum membayar qadha ada dua keadaan, sekarang keluarganya, ada yang meninggal di antara keluarganya, kemudian mempunyai hutang puasa 10 hari dan sebelum meninggal dia mempunyai kemampuan untuk membayar qadha lalu meninggal. Apa kewajiban keluarga? Apa hukum keluarga untuk membayar puasa orang yang meninggal tersebut? Itu gambaran permasalahannya. Ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, tidak wajib keluarganya untuk mengqadha puasa mayit tersebut. Tidak wajib keluarganya untuk membayar puasa keluarga mayit tersebut. Ini pendapat